Selamat pagi Sobat Untung, selamat datang di Untung Review. Pagi ini kita akan mereview sebuah lensa Sony 24-70mm seri GM FE2.8. Ini adalah lensa yang luar biasa. Sebelum saya lihatkan sampel foto dari lensa ini, saya akan bahas dia punya spek terlebih dahulu. Lensa ini memiliki aperture f2.8 hingga f2.2. Dia memiliki 18 elemen di 13 grup dengan 3 aspherical elements dan 2 ED elements. Dari 3 aspherical elements yang Sony pakai di lensa ini, satu adalah mereka namakan extra aspherical atau super aspherical. Jadi ada satu elemen aspherical yang sangat bagus untuk mengurangi chromatic aberration dan untuk memberikan kontras yang sangat detail untuk lensa ini. Lensa ini juga sudah dilengkapi dengan nano AR coating dan autofocus motornya sangat cepat ya. Lensa ini sudah menggunakan direct drive SS Wave atau supersonic wave. Lensa juga memiliki focus hold button atau zoom lock switch. Jadi kalau kita fokus ke objek, lalu kita geser, rekomposisi, tinggal tekan tombol ini ya. Dia akan mengunci fokus di posisi awal yang kita tentukan. Jadi sangat mudah untuk rekomposisi. Ada tombol auto focus dan non focus. Dan satu lagi tombol yang sangat berguna. Lensa ini dia keluar ya. Kalau kita 24mm x 70 bisa dilihat. Nah ini ada tombol locknya ya. Kita buka dulu, dia keluar. Ya, itu kita tarik kembali, dia kembali. Nah, waktu kita bawa jalan, tinggal kita tekan tombol lock. Kita turun ke bawah, dia mengunci dan kita nggak bisa memutar lensa ini. Oke, tinggal buka ini ya tombolnya dan kita bisa buka. Lensa ini juga sudah memiliki dust dan anti kelembapan di dalam konstruksinya. Blade-nya adalah 9 circular diaphragm untuk lensa ini dan beratnya cukup tidak terlalu berat ya. Adalah 887 gram. Menggunakan 82 mm filter, cukup besar ya lensa ini. Saya akan lihatkan sampel foto di 24mm dulu ya, di f2.8. Luar biasa ya untuk detail dan warnanya. Sekarang di f11 juga detail dan warnanya luar biasa dan ketebalan dari depth of field-nya. Sekarang saya akan zoom ke 50mm di f2.8. Untuk bokehnya masih bagus ya di 50mm ini. Nah, sekarang saya akan coba memberikan sampel foto untuk jarak mendekati dia punya close focus sekitar 38 cm ya. Ini di 24mm f2.8 bisa dilihat untuk background bokehnya sangat bagus. Sekarang di 35mm juga di f2.8 dan yang terakhir di 70mm f2.8. Luar biasa bagus dia punya bokeh untuk objek mendekati jarak minimal fokus. Sekarang saya coba kecilkan ke f4 ya. Bisa dilihat untuk bokehnya masih bagus untuk objek yang mendekati minimal fokus.
dari pemakaian lensa ini selama beberapa hari, saya bisa bilang bahwa ini adalah lensa yang sangat luar biasa. Dari 24mm f/2.8, kita lihat di contoh sampel foto ini, detailnya di 24mm luar biasa, meskipun di f/2.8 ya, bukan terlebarnya. Dan kalau saya zoom di 70mm, di f/2.8 juga, bisa dilihat bahwa hasil detailnya juga, ketajaman juga luar biasa. Kalau sobat untung berencana membeli lensa ini, belilah. Ini lensa yang luar biasa. Kalau dibilang berat sih tidak berat, cukup bagus karena konstruksinya ada plastik dan besi ya. Dan ini lensa dari hasil kita tes beberapa hari ini luar biasa. Demikian review kami untuk lensa ini. Tidak ada lagi yang perlu saya ungkapkan. Tinggal beli. Ini lensa luar biasa. Baik di f/2.8 sampai f/11-nya. Mulai dari 24mm hingga 70mm. Luar biasa. Apalagi kalau sobat untung menggunakan seri R dari Sony Body ya. Saya yakin untuk pixel by pixelnya akan sangat kelihatan di lensa ini. Demikian review kami untuk lensa 24-70mm f/2.8GM. Jangan lupa untuk berlangganan dan beri komentar di bawah. Kami akan hadir setiap hari untuk mereview lensa for Canon, Nikon, dan Sony. Besok kemungkinan saya akan mereview lensa Tamron ya, 28-75mm juga di f/2.8. Kita akan lihat apakah Tamron bisa mendekati lensa ini dari segi ketajaman dan warna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa besok pagi.